أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat teruskan sesi pada petang ini. Cuma insya-Allah sebelum kita ke slot yang lebih lanjut, insya-Allah kita boleh mohon siapa yang ada tu, Muiz, clear ke? Clear tak sama? Kalau clear, okey, alhamdulillah. InsyaAllah kita akan mulakan sebentar saja lagi untuk sesi live kita pada petang ini, yang akan membahaskan kitab Ayah Cik ataupun Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang yang bertemakan politik Islam lah. Sebelum ni kita dah bahaskan secara ringkas ataupun di permulaan kitab ini, kitab Mukhtasar Tarikh Al-Harakah Al-Islamiyah Fi Malaysia, sekitar ataupun seputar perbahasan mengenai sejarah gerakan Islam di Malaysia, dimulakan dengan perbahasan-perbahasan yang lebih mendasar lah. Seperti Tuan Guru menyatakan ataupun menceritakan bagaimana kedudukan tanah Melayu ini sendiri ataupun perkembangan Islam yang telah lama bertapak di tanah Melayu ataupun di Malaysia ini, yang mana Tok Guru sebutkan juga dalam kitab ni, buktinya telah ditemui batu bersurat dinar di Kelantan yang berasal 800 Hijriah. Jadi menunjukkan dah lama lah Islam ni bertapak di tanah Melayu, dan tentulah sebelum dinar itu terhasil ataupun batu bersurat, tulisan Jawi itu dah lama dah ada. Jadi nak menunjukkan bahawa kedatangan Islam atau Islam sudah lama bertapak di tanah Melayu lah. Cuma pada hari ini kita tak bahas kitab ni lah, sebabnya malam ini akan dibahaskan secara terperinci oleh Dr. Zuhdi yang akan bersiar langsung di page yang sama pada pukul 10 malam. 10 malam ni, jadi tuan-tuan yang nak mengikuti kitab ini, insyaAllah pada 10 malam ini bersama Dr. Zuhdi lah. Jadi saya akan bahaskan ataupun diskusikan kitab yang lain yang ada persamaannya jugalah. Cuma dia pada segmen ataupun sudut yang lain, iaitu kitab Al-Kharitah As-Siyasiyah Was-Sira' Baina Marakizil Quwa Fi Malaysia. Jadi dalam kitab yang saya akan diskusikan ini adalah menceritakan tentang secara sepintas lalu ataupun secara susur galur bagaimana perjalanan politik Malaysia, khususnya dengan agenda Islam lah, bagaimana politik Islam itu daripada sejarahnya, daripada susur galurnya untuk kita fahami sehinggalah ke hari ini, khususnya Parti Islam Malaysia lah, dalam kitab Kharitah Siasat. Saya minta maaf, kitab tu tak ada dengan saya sebab baru decide nak tukar semalam. Jadi kita menggunakan kitab elektronik lah, ataupun bekalan daripada daurah-daurah siri yang lepas dengan asatizah-asatizah yang ada, insyaAllah. Jadi insyaAllah kita akan mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan Al-Fatihah dulu. Okay, alhamdulillah wa syukurillah amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbi yassir wa la ta'assir wa tammil khair ya karim. Terima kasih kepada semua yang sudi bersama dan menonton. InsyaAllah kita akan sama-sama bahaskan ataupun diskusikan satu makalah ataupun kitab yang penting, yang saya kira wajar ditekuni ataupun ditelusuri oleh seluruh rakyat Malaysia, khususnya pencinta Islam, untuk kita memahami selok-belok perjuangan Islam ataupun
sejarah, dari sudut sejarahnya, mengapa kita kena terus berkekalan dengan Islam dan juga perjuangan Islam lah. Jadi kitab yang kita akan bahaskan seperti yang saya sebutkan tadi adalah Al-Kharitah As-Siyasiyah Wasirat Baina Marakazil Quwa Fi Malaysia, iaitu peta politik, peta politik dan konflik di antara parti-parti politik di Malaysia. Ini tajuk yang dipilih oleh Tuan Guru. Buku ni ringkas je ataupun tak banyak muka surat dia, dalam lebih kurang 60 lebih. Dan buku ni juga dia menceritakan secara sepintas lalu. Ibarat kata Tuan Guru bagi matan je lah. Dia tak ceritakan secara detail untuk kita bahaskan lebih lanjut, ataupun kita dapatkan sumber-sumber lain, fakta-fakta lain sebagai penyokong kepada apa yang telah disebutkan oleh Tuan Guru lah. Kebanyakannya suatu benda yang ada yang kita dah tahu atau ada yang dah dibahaskan. Tapi yang penting Tuan Guru bahaskan kepada kita, memperlihatkan kepada kita perjalanan secara makro. Bagaimanakah perjalanan perjuangan Islam itu sendiri? Apa relevannya pembawakan perjuangan Islam sekarang ataupun gerakan Islam sekarang? Kita boleh lihat kerelevanan parti Islam itu melalui kita lihat sejarah. Kenapa perjuangan, sebagai contoh perjuangan PAS hari ini bertitik tolak daripada latar belakang sejarah, ataupun apa masalah cabaran yang kita hadapi hari ini, ideologi, cabaran ideologi sebagai contoh, cabaran pertemuan kaum sebagai contoh. Semuanya banyak yang berdasarkan ataupun ada titik tolak sejarahnya. Jadi sebab itulah kitab ini sangat penting untuk kita bahaskan, untuk kita fahami dan untuk kita ambil pengajaran, insyaAllah. Jadi kita akan masuk, kita akan pergi satu persatu, insyaAllah. Cuma saya tidaklah mampu untuk membahaskan secara terperinci kerana ruang masa yang terhad. Cuma kita cuba sedaya upaya dengan izin Allah untuk kita bahaskan tanpa meninggalkan sebarang poin lah. Saya akan bahagikan pembahasan ini insyaAllah kepada tiga lah, ataupun kepada dua sekurang-kurangnya. Untuk kali ini ataupun untuk sesi kali ini, kita akan lebih memfokuskan kepada sejarah itu sebelum kemerdekaan, sehingga kemerdekaan itu, supaya kita lihat. Hari ini bila kita tengok pada ulama, mereka boleh ataupun ulama tu ataupun orang-orang jurusan agama ni, dia boleh mengasingkan diri atau kata perjuangan Islam tu bukan sebati dengan diri dia. Berbanding dengan ulama-ulama dulu, bila kita tengok ulama-ulama yang belajar di Mekah satu ketika masa dahulu lah, ulama-ulama fatani kita, mereka lah orang yang mengajar kitab, mengaji kitab, menulis kitab, orang yang faqih, alim. Tapi mereka jugalah orang-orang yang turun di lapangan, dalam lapangan dakwah dan lapangan perjuangan Islam, lapangan jihad menentang penjajah. Banyaklah kalau kita tengok antaranya yang disebutkan atau dituliskan oleh para pengkaji, Syekh Ahmad Fatani ataupun banyaklah nama-nama para ulama yang saya tak mampu sebutkan satu persatu, yang menjadi titik tolak ataupun pencetus kepada gerakan melawan penjajah ataupun gerakan untuk meneruskan perjuangan Islam di tanah Melayu sendiri. Jadi kita akan masuk mukadimah dulu. Pada mukadimah kitab ini, kitab Kharitah Siyasiyah ini, Tok Guru bahaskan beberapa perkara, termasuklah sebab beliau mengarang kitab ini. Antaranya adalah kitab ini menceritakan latar belakang sejarah untuk memahami politik. Bila Tok Guru tulis ini, khususnya orang-orang luar, pada-pada pendukung gerakan Islam di luar negara atau ulama-ulama di luar negara, siapa pun di luar negara yang ingin memahami bagaimana susurgala politik di Malaysia, supaya mereka tak mudah menghukum lah. Datang sekali-sekali ziarah kemudian rasa macam dah tahu macam mana keadaan politik Malaysia. Itu Tok Guru kritik lah, sebab Malaysia ni menjadi saya kira antara tempat yang tempat ajam ataupun bukan Arab yang sering dikunjungi oleh ulama-ulama di luar negara.
orang-orang kita pun suka jemput ulama-ulama luar negara. Jadi untuk memastikan mereka tidak mempunyai pandangan terpesong terhadap gerakan Islam, ataupun memastikan mereka ada pandangan yang tepat. Kerana seperti yang kita tahu, hanya orang tempatan mengetahui secara sebenar bagaimana kondisi tempatan mereka. Hanya orang Kelantan tahu Kelantan macam mana, orang Terengganu faham Terengganu macam mana, orang Mekah tahu Mekah macam mana, termasuklah orang-orang di Malaysia. Orang-orang yang dalam susur galau perjuangan memahami apakah seluk-beluk ataupun latar belakang sejarah, latar belakang politiknya. Dia itu antara satu sebab Tok Guru mengarang kitab yang sangat baik ini. Antara juga dalam mukadimah ini disentuh politik yang rencam lah. Melihat politik ini, Tok Guru ada sebut tentang Tok Guru sentuh tentang Masjid Dirar. Masjid Dirar. Sebab apa? Tok Guru nak gambarkan tentang zaman Nabi pun ada munafikin. Zaman Nabi pun ada orang yang atas namakan Islam, menggunakan agenda Islam, tapi sebenarnya bukan untuk bawa perjuangan Islam, tapi untuk membawa perjuangan diri sendiri. Apatah lagi di Malaysia ini, orang-orang Melayu khususnya kuat pegangannya dengan agama. Kuat pegangan dengan agama lah. Antaranya dalam muka surat yang ke 7, Tok Guru ceritakan tentang ataupun Tok Guru gambarkan ada orang-orang yang membina Masjid Dirar, yang cuba memecah belahkan orang Islam. Ini gambaran bahawa dalam perjuangan Islam ini tentunya ada pelbagai cabaran, termasuklah pelbagai golongan. Jadi tentu juga bila kita cerita dalam politik ataupun gerakan Islam ataupun perjuangan Islam di Malaysia, tentulah ada golongan-golongan yang sebeginilah, golongan-golongan yang atas nama Islam tapi cuba memecah belah kaum Islam yang tidak ikhlas perjuangannya. Jadi Tok Guru juga mengatakan selepas pada perenggan tersebut, Tok Guru menarik ya. Tok Guru kata na'udzubillah, kita berlindung daripada Allah daripada mengumpat ataupun mencela orang lain. Cuma Tok Guru gariskan, kadang-kadang kita dalam mencari kebenaran ni kita kena bersikap objektif lah. Macam hadis, adanya ilmu jarah wa ta'dil. Kadang-kadang ilmu jarah wa ta'dil ni penting untuk kita mengetahui kebenaran. Jadi sebab itulah dalam kitab ini atau risalah ini mungkin akan mencederakan mana-mana pihak lah. Ada pihak mungkin tidak bersetuju dengan apa yang diceritakan oleh Tok Guru sendiri. Tapi terpaksa ataupun Tok Guru ceritakan ini untuk kita fahami dari perspektif gerakan Islamnya macam mana Malaysia ataupun perjalanan dakwah Islamiah ataupun perjuangan Islam di Malaysia ini sendiri. Dan antara lain juga disebut dalam mukadimah, Tok Guru sebutkan mengenai penjajahan ataupun bagaimana penjajahan ini memberikan kesan besar kepada negara kita, negara Malaysia. Asalnya yang kita bahaskan juga dalam sesi yang lepas, negara kita Malaysia ini atau negara tanah Melayu ini telah terbina kukuh dengan ajaran Islam. Ini akan kita bahaskan dalam bab yang pertama. Mana taknya tuan-tuan boleh bayangkan kita ada ketamadunan Islam ataupun tamadun Melaka ataupun tamadun Kedah tu dan sebagainya. Semua ini meletakkan Islam ni sebagai salah satu, Islam ni sebagai instrumen penting ataupun dasar dalam perlembagaan. Kita tengok batu bersurat pun menggunakan undang-undang Islam dan sebagainya. Jadi menunjukkan bahawa Islam ni memang dah tertanam kukuh lama dah, daripada kalau tarikh batu bersurat tu 800 Hijriah sebelum ni. Maksudnya dah sangat lama dah tertanam, dah sebati dengan umat Islam. Lahirnya pelbagai ulama-ulama yang tersohor, termasuklah ulama-ulama tanah Melayu yang mengajar ataupun bertugas di Mekah Mukarramah. Ini popular kalangan ulama-ulama pondok ataupun ulama-ulama kita yang belajar di Timur Tengah, termasuklah di Mekah Al-Mukarramah. Dan akhirnya selepas itu, Islam ataupun datangnya penjajah yang masuk ke dalam ataupun masuk secara panggil apa tu, secara keras lah, menjajah dengan senjata, cuba untuk menjatuhkan tamadun Islam di Melaka ataupun di tanah Melayu ini.
Akhirnya selepas pada selain daripada mereka nakkan ialah kekuasaan, nama kan, glory kan, mereka juga nakkan harta ataupun aset-aset ataupun benda-benda yang melibatkan kewangan ataupun harta lah. Orang kata 400 kan, ataupun biji timah, besi, semua benda-benda tu selain daripada gold tadi, antara yang mereka bawa adalah gospel ataupun ajaran tansirin ataupun mengkristianisasi dan juga agenda sekularisasi yang dibawa. Kita boleh lihat satu persatu bagaimana apa strategi yang dibuat oleh golongan penjajah ni atau penjajah bawa agenda sekularisasi ini dengan beberapa contoh ataupun strategi. Kita boleh lihatlah dalam kitab yang saya bahas ke sebelum ni pun ada sebut. Kita akan ulas dalam bab yang kedua. Cuma Tok Gu bahas dalam mukadimah ini, penjajah datang dalam sejarah ketamadunan tanah Melayu ni memberikan satu kesan besar sehingga pembentukan Malaysia ataupun konflik yang berlaku hari ini. Itu secara secara ringkaslah untuk kita fahami dalam mukadimah apa yang diterangkan oleh penulis, oleh Tok Guru Haji Hadi lah. Okey, jadi saya ringkaskanlah sebab mukadimah ni antara yang terpanjang yang dikarang oleh Tok Guru. Tok Guru gambarkan sebelum ni macam mana Malaysia ataupun tanah Melayu yang sangat besar, bertamadun, kemudian datangnya penjajah. Penjajah cuba untuk mempengaruhi orang-orang kita dengan pelbagai strategi, antaranya atas dasar ataupun menggunakan slogan anti buta huruf. Mereka pun datangkan sistem kurikulum mereka, menggunakan sekolah-sekolah yang menggunakan tulisan-tulisan rumi, menukarkan daripada elok-elok Jawi dia tukarkan rumi, kemudian mengajarkan ilmu-ilmu yang dalam slogan mereka untuk mencerdikkan bangsa, macam contoh. Jadi apa yang mereka buat ni, strategi-strategi mereka, termasuklah selepas ulama-ulama ini sedar, mereka membina pondok-pondok untuk counter, untuk mengajarkan agama. Ulama-ulama yang balik daripada Timur Tengah, daripada Mesir, para-para orang-orang yang balik daripada Mekah menunaikan haji, mereka ini berkumpul dan cuba untuk melaksanakan gerakan pendidikan. Mereka menubuhkan pondok-pondok. Pondok-pondok inilah melahirkan ustaz-ustaz ataupun asatiza-asatiza lebay-lebay yang kemudiannya lebay-lebay ini mengajarkan agama ke kampung-kampung. Sebab tu kita tengok walaupun penjajah datang, tapi orang Islam tetap kukuh dengan ajaran agama mereka. Tak ramai yang keluar agama. Tak ramai yang jadi Kristian ke ataupun tukar agama ke, tak ada. Hampir kata sikitlah, kalau ada, ada pun sikit. Nak katanya gerakan tarbiyah atau gerakan pendidikan oleh para ulama ni masih kukuh. Namun strategi yang dibuat oleh British, mereka sangat licik. Saya sentuh sikit antara yang disebutkan strategi mereka. Selain daripada melaksanakan sistem pemerintahan, kan, kita tahu resident system, menggunakan sistem, memisahkan kuasa sultan dengan kuasa Pesuruhjaya British itu. Selain daripada itu, mereka juga disebut dalam kitab yang sebelum ini mencetuskan perbezaan atau peperangan antara mazhab-mazhab. Perangan secara ilmiah ataupun bergaduh sama sendiri sebenarnya cerita, antara mazhab ini, kaum muda, kaum tua. Ini cuba canah-canahkan British lah. Antara lain juga strategi yang dibuat oleh mereka, oleh penjajah untuk membaratkan sekularisasi ini, antaranya menukarkan tulisan Jawi daripada huruf ataupun tulisan Arab kepada tulisan Latin. Jadi rumi lah yang kita kenal hari ini. Dulu semua dalam bahasa Jawi ataupun dalam tulisan Jawi, sekarang ke
menggunakan tulisan Rumi. Kemudian menyebarkan pelajaran atau silibus menggunakan pakai silibus yang menceritakan tanah Melayu ini atau tanah Malaysia ini sebelum kedatangan Islam. Nampak? Walhal Islam dah bertapak lama dah, dah ratusan tahun, tapi sebab dia nak hidupkan balik, oh ini bukan tanah Islam, jadi dia bawa masuk silibus tanah Melayu sebelum kedatangan Islam. Antara lain memperkenalkan sistem kad kebenaran atau lesen ataupun panggil apa, tauliah lah senang cerita, yang dikeluarkan oleh Jabatan Agama. Kan dia dah pisahkan agama ni fokus pada masjid, kepada hal perkahwinan, benda-benda yang berkaitan dengan adat. Jadi oleh kerana tadi kita dah cerita ulama-ulama ni buat pondok dan lebay-lebay ni mengajarkan agama di kampung-kampung, di surau-surau, cara mereka nak menyekat lebay-lebay ni adalah dengan memperkenalkan sistem kebenaran tadi. Bila ada sistem kebenaran, maka lebay-lebay ni mungkin terhalang untuk mengajar, tapi tetap juga tidak mampulah untuk menghalang kerana keazaman yang ada pada para ulama kita. Antara lain strategi mereka adalah menimbulkan konflik antara mazhab dengan melahirkan orang yang ta'asub. Ta'asub ni panggil apa? Orang yang mengikut follow blindly ataupun ikut buta tuli lah, ikut secara sembrono. Jadi berlakunya pergaduhan-pergaduhan dalam isu-isu furuk. Kemudian menyediakan tenaga pengajar yang dilatih oleh British atau penjajah. Kemudian memperkenalkan sistem pengajian dengan mencampurkan lelaki dan perempuan. Dan yang terakhir yang disebut dalam kitab yang sebelum ni, kitab Mukhtasar Tarikh Harakat Islamiah, adalah mempromosikan ataupun mula memperkenalkan media cetak ke, media elektronik ke, yang mana media ini digunakan untuk menyebarkan propaganda mereka ataupun ideologi mereka, ideologi sekular. Ini diceritakan dalam kitab Tarikh, kitab yang sebelum ni saya bahaskan. Dalam kitab Kharitah ini, Tok Guru sebutkan dia tak sentuh banyak yang sebelum ni lah. Dia lebih fokus kepada mula dengan agenda politik. Tok Guru hanya cerita secara sepintas lalu berkenaan dengan penjajahan dan sebagainya ni. Okey. Jadi itulah secara umumnya kita boleh faham bahawa kitab Kharitah ini sangat penting untuk kita faham konflik daripada sejarahnya bagaimana. Dan selepas pada penjajahan, kemerdekaan, bagaimana cabaran yang dihadapi oleh gerakan Islam, termasuklah diceritakan juga tentang tahaluf ataupun perjanjian politik, masuknya PAS dalam kerajaan pada satu ketika dahulu, kemudian Barisan Alternatif, dan terakhir juga disentuh tentang pilihan raya yang lalu, PRU ke-14. Jadi insyaAllah pada sesi yang pertama ini saya akan fokuskan kepada yang lebih awal, iaitu sebelum kemerdekaan lah. Ini kita boleh faham bagaimana perjuangan ataupun cabaran sebelum kemerdekaan itu memberi kesan besar kepada gerakan Islam hari ini. Okey. Jadi itulah secara asalnya kita cerita tentang penjajah ataupun mukadimah lah, mukadimah yang banyak berkisah tentang sejarah dan masa kini. Okey, masuk kepada bab yang pertama. Jika tuan-tuan ada kitab, boleh buka bab pertama pada muka surat 12. Al-Islam huwal awal. Dalam bab ini tak boleh cerita Al-Islam huwal awal, Islam yang mula-mula ada ataupun Islam bertapak, Islam sebagai identiti kepada tanah Melayu ini. Islam ni dah datang kepada di tanah Melayu kita ataupun Nusantara ni, di ASEAN ni ataupun selatan Asia Tenggara ni sudah lama bertapak. Daripada dulu kerajaan Islam ni atau tanah Melayu ni, tanah Asia Tenggara ni yang besar, yang
diperintah oleh kerajaan Islam. Yang mana mereka ini bukan setakat mengajarkan Islam tu dari sudut ritual yang difahami sekarang sahaja, tetapi lebih daripada itu mengajarkan atau mengamalkan Islam yang sumur seperti yang diajarkan oleh Quran. Yang faham Islam atau faham agama yang sempit ni fahaman daripada sekolah aja ataupun sekolah. Yang memahami Islam ni pada ataupun memahami agama dari sudut ritual dalam masjid bagi contoh, ataupun hubungan kita dengan Tuhan semata-mata. Jadi dalam bab ini Tuan Guru menegaskan bahawa dulunya Islam dah lama bertapak. Islam yang sebenar-benar dilaksanakan bukan sahaja dalam keluarga, bukan sahaja sebagai individu, tapi juga dalam masyarakat, dalam negara. Negara menggunapakai undang-undang Islam ataupun apa yang telah Islam tetapkan dalam ajaran syariat. Jadi walaupun Islam dah bertapak kan, diceritakan secara Islam bertapak di Malaysia ni bukan secara, dengan kekerasan lah, datangnya secara lembut, secara dakwah, kemudian berkembang sultan-sultan masuk Islam, akhirnya bertapak oleh Islam. Walaupun begitu, kuil-kuil Hindu atau Buddha kan, masih lagi wujud. La tazalu ma'abad Hindus wal Budiyah muntashirah mawujudah. Maksud kata kuil agama lain masih wujud sampai ke hari ini yang berumur ratusan tahun. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa Islam tidak memeras ugut agama lain untuk memasuki Islam. Menunjukkan bahawa tidak ada paksaan. Dalla ala adamal ikrah fid din. Tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam Islam. Walaupun dalam tanah Melayu ini Islam telah diamalkan, tapi agama lain masih ada. Bahkan gereja tak adalah, sebab dulu lebih kepada Hindu dan Buddha. Kuil mereka masih ada. Tapi ada juga kuil-kuil yang roboh, tapi dirobohkan oleh penganut mereka sendiri yang dah bertukar kepada Islam. Maksud kata di satu kawasan tu semua dah masuk Islam, jadi tak ada orang nak pakai kuil tu, maka dirobohkan lah. Menunjukkan bahawa tidak ada paksaan. Mereka masuk Islam secara rela atau memang faham Islam agama yang sama dengan fitrah. Mereka rasa tenang dengan Islam. Berbeza dengan ketika datangnya penjajah lah. Mereka menyeru untuk menganut Kristian ataupun ideologi mereka secara paksa. Secara paksa cuba untuk mempengaruhi umat Islam. Dan diteruskan lagi dalam bab ini juga diceritakan peranan-peranan para da'i atau para ulama' yang meneruskan pengajian, pengajaran, dakwah mereka supaya kebanyakan ataupun majoriti penganut Islam ni masih terus menganut Islam dan terus dengan agama Islam. Okay. Seterusnya diceritakan datangnya penjajah tadi, selepas pada Islam yang kita cerita dah bertapak secara aman, semua orang suka dengan Islam ni, penjajah datang, kemudian penjajah paksa bawa agenda mereka, cuba mengkristianisasikan umat Islam, tapi para duaan ini menjalankan tugas mereka dengan pendidikan, dengan syarahan, dengan penulisan untuk menjaga akidah umat Islam daripada terpengaruh dengan penjajah ini. Mereka pun melaksanakan jihad dengan disebut sini bilisan wal qalam wasayf, macam saya sebut tadi. Ada jihad dengan ta'lim, mengajarkan. Kemudian ada jihad dengan penulisan. Dan ada juga jihad dengan pedang. Kita dah cerita pada sesi lepas, ulama-ulama yang turun berjuang menentang penjajah. Antaranya Abdul Rahman Limbong, antaranya Tok Janggut di Kelantan, di Pahang, Tok Gajah, Tok Kupaloh, di Perak, Dr. Maharaja Lela. Dan pelbagai lagi mereka ni
golongan-golongan ulama ni menjadi barisan hadapan yang menentang penjajah dengan mata pedang ataupun dengan pedang. Selain daripada itu, ulama juga mengarang risalah-risalah, iaitu dengan jihad dengan mata pena. Jadi selepas penjajahan itu berlaku, masuknya penjajah dan cuba untuk menguasai tanah Melayu kita ni dan cuba untuk convert orang-orang kita, ulama-ulama ni melaksanakan dakwah mereka sehingga orang Islam ni dapat kukuh. Namun begitu, usaha ini berterusan, namun ulama-ulama ni ramai yang dibunuh seperti yang kita belajar dalam sejarah lah. Dan semakin lama pengaruh yang penjajah bawa tu, apa yang penjajah bawa, budaya yang penjajah bawa, dan mereka memerangi para ulama, akhirnya kondisi umat Islam di Malaysia ni, mereka terus belajar Quran, cuma sedikit demi sedikit mereka dah tidak mengetahui ilmu-ilmu yang ada dalam Quran. Mereka pandai baca Quran, pandai tajwid. Ini lepas lama penjajahan tu, mereka pandai baca Quran dengan bertajwid cantik sekali, tapi isi kandungan Al-Quran ataupun hukum-hukum hakam yang berkaitan yang lebih besar, mereka dah kurang pengetahuan. Jadi inilah kesan selepas penjajah datang cuba untuk mempengaruhi umat Islam di tanah Melayu. Namun begitu, ulama-ulama yang balik daripada Timur Tengah lah, ada cerita kat sini, antaranya yang daripada Mekah Mukarramah, mereka menubuhkan jamaah ulama fi jazirah penyengat, rasa pulau penyengat di wilayah Riau. Mereka menubuhkan satu dipanggil sebagai Jamiah Khairiyah. Mereka menubuhkan Jamiah Khairiyah, dan kemudiannya Jamiah Khairiyah ini evolve, kemudian akhirnya menjadi antara pencetus kepada Syarikat Islam lah, yang kita belajar Syarikat Islam. Ini antara gerakan Islam yang terawal yang ditubuhkan lah. Ini sebab apa? Sebab ulama-ulama ni yang kebanyakan mereka mendapat pendidikan di Timur Tengah, belajar bab jihad, belajar bab pengaruh penjajah ni, mereka mula menyedari apa yang penjajah buat dan kesan kepada orang-orang Islam. Kesan kepada orang-orang Islam. Maka di sinilah ulama-ulama mengarang kitab-kitab, yang termasuklah kitab-kitab yang membahaskan tentang perkara-perkara yang besar dalam agama. Antaranya Syekh Mandili yang mengarang kitab Siasah Syariah, dan mengarang kitab politik. Ini ulama-ulama Jawi yang mengarang kitab Jawi. Antaranya Syekh Ahmad Fatani, pengarang Faridatul Faraid. Mereka ni antara pengasas yang cuba mencetuskan gerakan-gerakan Islam, termasuklah di tanah Melayu ataupun di Malaysia lah, yang mudah-mudah untuk kita faham. Jadi munculnya Syarikat Islam, kemudian Syarikat Islam ini menubuhkan sayap-sayap mereka di Nusantara lah, antaranya di tanah Melayu. Dalam pada itu, British ataupun penjajah, kalau di Indonesia kan, yang menjajahnya Belanda. Mereka menyedari hakikat ini, mereka cuba menghalang gerakan-gerakan ini, dan antara keberjayaan mereka adalah selepas pada proses demi proses yang dibuat oleh penjajah ini, mereka berjaya melahirkan orang-orang yang sama kulit dengan kita tetapi berfikiran penjajah. Wa ammal akhirun min abna'il ummatil ilmaniyin. Jadi walaupun usaha-usaha ini dibuat oleh setengah para ulama ketika para ulama ni menubuhkan jamaah-jamaah atau jamiah-jamiah yang tugas mereka untuk menyeru orang kepada islah dan tajdid ini,
Mereka juga, British ataupun penjajah juga melaksanakan tugas-tugas mereka, melahirkan kader-kader mereka. Jadi di sinilah kita akan lihat bagaimana akan datang selepas pada itu pertembungan antara orang-orang Melayu sendiri, orang-orang Islam, tetapi mereka berlainan ideologi ataupun berlainan cara fikir. Okey. Okey. Di sinilah Tok Guru sebut juga yang kita kena fahami bahawa sebenarnya gerakan mengusahakan kemerdekaan ini didahului ataupun dipelopori oleh para ulama sebenarnya. Para ulama banyak jasa dia dalam usahakan untuk pembebasan, kemerdekaan dan kekuatan Islam itu di tanah kita. Namun yang kita lihat hari ini, tokoh-tokoh kemerdekaan yang yang diangkat bukan dalam kalangan para ulama. Okey. Ini yang diceritakan dalam bab yang pertama lah. Saya tak bacakan sebab kita mengejar masa, sekarang pun dapat suku. Masuk bab yang kedua, diceritakan, Tok Guru ceritakan tentang harakat ilmaniyah ataupun gerakan sekularisasi, sekularisme. Okey, apakah agenda sekularisasi ini? Apa yang Barat cuba bawa adalah pengalaman mereka. Kita semua tahu macam mana Barat evolve daripada Dark Ages, Dark Age kepada Enlightenment. Mereka berpengalaman daripada tragedi yang mereka hadapi, daripada korupsi agamawan mereka. Akhirnya mereka evolve dengan membawa agenda pembebasan. Pembebasan dari sudut agama, munculnya dari sudut sosialnya liberalism, ataupun dari sudut politiknya agenda kebebasan, munculnya demokrasi. Dari sudut ekonomi munculnya kapitalis. Semuanya membawa agenda pembebasan. Cuma berdasarkan daripada tragedi yang mereka hadapi. So kita nampak berkembangnya daripada traditionalist ke modernist. Sebab mereka rasa tertindas. Bila tertindas, duduk dalam kapitalis, rasa tertindas, munculnya sosialis. Munculnya kelompok-kelompok ini hasil daripada pengalaman buruk mereka. Jadi antaranya sekolah ni, pengalaman buruk mereka, mereka rasa macam agama ini menindas mereka. Jadi atas tanggungjawab lah, white man burden, rasa tanggungjawab, mereka rasa mereka kena sebarkan agenda sekolah ini. Sebab itulah mereka cuba untuk menjadikan negara-negara, khususnya negara-negara yang kukuh dengan agama ini, membawa agenda sekularisasi juga. Ini antara sebab lah. Banyaklah kalau kita tengok sekular ni, banyak takrifan lah. Antaranya yang kita boleh daripada Prof. Syed Naqib Al-Attas mengatakan sekular ni adalah hunal aniyah ataupun kekinian, kesekarang kinian, macam itulah, kesini kinian, begitulah hunal aniyah. Maksudnya fokuskan kepada sekarang. Jadi membawa, mendukung beberapa perkara lah, antaranya membebaskan alam tabii daripada pengaruh rohani. Maksudnya alam realiti ini tidak ada pengaruh dengan, tidak ada kaitannya dengan rohani ataupun agama lah senang cerita. Yang kedua, ni antara agenda sekularisasi lah. Yang kedua, tidak kuduskan ataupun tidak mensakralkan politik. Dalam bab politik, semua bendanya tidak ada absolute. Tidak ada perkara yang absolute, tidak ada perkara yang sakral. Tidak ada agenda yang mesti dibuat. Hal-hal politik ni semua hal-hal yang bebas. Ni antara agenda sekularisasi. Dan ketiga, value ini ataupun nilai ini dia tidak tetap. Nilai ini berubah-ubah. Sekarang mungkin nampak macam tak elok, akan datang mungkin tak elok. Dulu mungkin LGBT itu tak elok. Sebab apa? Oh, norma dulu mungkin tak suka, sekarang elok. Sebab value itu bagi dia berubah. Jadi ini antara agenda sekularisasi yang dibawa menjadi trust sehingga ke hari inilah. Sebab tu kalau kita tengok bila politik, kata oh politik jangan agama ni tak boleh dengan politik. Bagi dia bila agama masuk politik dia jadi korup. Sedangkan dah terbukti bahawa ketika orang yang paling bertakwa memerintah negara, ketika itulah
paling adil dalam sejarah Islam. Zaman kegemilangan Islam, kita tengok Sayyidina Umar Abdul Aziz, Sayyidina Umar Al-Khattab. Mereka ni paling beriman, paling bertakwa. Ketika mereka melaksanakan dua-dua, ketika itulah kita dapat keadilan yang dirasai oleh semua. Itu keyakinan kita. Bagi orang Barat pula, dia rasa kalau ni kadang-kadang kita pun terpengaruh. Dia kata kalau kalau agama masuk politik, oh, agama akan buat korak, agama akan menggunakan kata-kata Tuhan dan sebagainya. Ini kemungkinan, tapi dah dibuktikan dalam sejarah ataupun umat Islam dah dibuktikan bahawa dengan ketakwaan ataupun dengan orang yang betul-betul beragama Islam ini dapat menjamin membawa keadilan kepada masyarakat. Okay? Jadi itu secara asas kita cerita tentang sekularisasi ini. Jadi gerakan sekularisasi ini bawa oleh Barat dalam bawa oleh penjajah ketika mereka melakukan divide and rule. Kita dah cerita yang lepas. Mereka membahagi-bahagikan negara, sebagai contoh Indonesia, Holland ambil, kemudian Champa, Kemboja, France ambil, Malaysia, British ambil, mereka bahagi-bahagikan, mereka buat peta. Dan agenda sekularisasi ini antara agenda utama mereka, yang mereka cuba menanamkan benih-benih ini kepada anak-anak Melayu. Masa itu maksudnya diceritakan Tok Guru, kita semua dah tahu bila sida masuk, dibezakan sultan hanya cara bab-bab adat ataupun bab-bab agama dari sudut yang berkaitan dengan ritual ataupun hubungan dengan Tuhan atau benda-benda yang berkaitan dengan adat. Nah, lebih kepada berkaitan dengan adat. Jadi pentadbiran yang asal ni, pentadbiran yang banyak ini banyak di pelopori ataupun diuruskan oleh penjajah. Min dauruha hisaru anshitah masajid fi sya'iril ibad faqat. Antara tugas sultan kita itu hanya fokus kepada masjid, kepada syiar ibadah dan benda-benda berkaitan dengan tidak benda-benda yang tidak ada kaitan dengan undang-undang sivil lah. Jadi antara yang mereka buat untuk usaha sekularisasi ini adalah ta'limuddin fi itariha qanuni wad'i fi bab ibadat. Jadi fokus mengajar agama ni pada bab-bab ibadat. Dan dalam undang-undang pun fokus bila sebut bab agama ni lebih kepada ibadah ritual. Okey. Dan banyaklah yang saya dah sebutkan tadi. Ini semua untuk seperti dalam hadis, untuk mengurai-uraikan Islam, untuk mencerai-ceraikan Islam satu demi satu. Yang disebut dalam hadis, fa'awaluhunna naqdan al-hukmu wa akhiruhunna as-salah. Mula-mula mereka pisahkan undang-undang daripada orang Islam, kemudian akhirnya solat. Itu yang cuba dibuatlah. Mula-mula undang-undang, jadi undang-undang orang-orang Islam dah tak ada kuasa dari sudut undang-undang dan pentadbiran. Okay. Banyaklah saya tak cerita detail sebab kita dah bacakan beberapa strategi pada peringkat awal tadi, antaranya pengubah huruf, antaranya mereka latih guru-guru, mereka buat silibus, mengaji silibus-silibus mereka sendiri. Antara silibus yang dimasukkan silibus tanah Melayu sebelum kedatangan Islam. Semua ini untuk mengubah. Akhirnya Islam ni jadi jauh. Fa'abadal Islam min syu'unil hayah. Maka Islam jauh daripada orang Islam tu, makin jauh dengan Islam. Makin jauh dengan Islam. Dan semakin berkembangnya harakat wataniyah wa qaumiyah. Gerakan-gerakan perkauman, gerakan-gerakan nasionalisme ni berkembang. Ni mula berkembang. Mula berkembang selepas pada usaha-usaha yang dilakukan oleh British. Jadi muncullah pelbagai kumpulan-kumpulan yang berideologikan sekular, yang menjadi tali barut British lah, ataupun asas mereka adalah British. Sama ada mereka ini golongan kiri ataupun golongan kanan. Maksudnya ini kita nak tengok dekat-dekat merdeka ni. Munculnya parti-parti politik, munculnya gerakan-gerakan, gerakan kiri, gerakan yang sealiran dengan British dan sebagainya.
mereka ini mula mula ter, atau atau mula membawa agenda ataupun ideologi sekular itu tadi. Jadi yang digambarkan Togo nak gambarkan di sini dalam bab kedua ini bagaimana proses sekularisasi itu berjaya menyebabkan walaupun British sudah hilang atau British sudah pergi atau penjajah sudah balik, tapi idea-idea penjajah itu masih kekal dengan orang-orang yang mempercayai ataupun menggunakan ideologi sekular itu sendiri. Hasilnya kita akan tengok selepas ini bagaimana pertembungan antara Muslimin itu sendiri. Orang Islam, orang Islam sama-sama Islam, kulit sama, sawah matang, tapi agama sama tapi berfikiran lain-lain. Ini hasil daripada apa yang British tanam. Bom jangka mereka, mereka susun, mereka dah letak strategi mereka, dan ada strategi besar yang akan disebutkan dalam bab yang seterusnya. Itu bab ketiga. Apa strategi besar mereka adalah Harakatul Ummal Ghairu Muslimin. Mereka memasukkan ataupun gerakan memasukkan orang bukan Islam ke dalam Malaysia. Pekerja-pekerja bukan Islam. Adakah pekerja orang bukan Islam tak ada di Malaysia? Ada. Kita dah cerita dah tadi. Memang ada pun orang bukan Islam, orang Buddha, orang Hindu di Malaysia sebelum ni lagi. Cuma gerakan kita dah belajar dah sejarah bagaimana British bawa masuk orang-orang India, orang-orang Cina ke dalam tanah Melayu. Yang asalnya majoriti besar orang Islam di tanah Melayu akhirnya menjadi 60% lebih kurang ataupun 50 lebih lah. Daripada orang bukan Islam sikit jadi ramai. Ini apa agenda mereka? Kenapa mereka habiskan habiskan jutaan ringgit? Ada kajian mengatakan 100 juta ringgit. 1 bilion nilai dia sekarang. Nak bawa masuk imigran daripada India dan China. Apa agenda mereka sebenarnya? Cuba kita fikirkan apa yang British buat ataupun penjajah buat ni untuk apa? Maka kita akan nampak hasil dari ini. Dulu mereka bawa, kemudian kita nampak konflik-konfliknya mula tercetus. Kemudian okey. Jadi waqam al-istima britani bihamlil ummal wal muslimin min mustamirat la siyama sin wal hind. Mereka bawa masuk orang Cina, orang India. Bikomit bil hukuki wataniyah al-jinsiyah kamithli tatbiq nahju siyasah tahwid fi Palestin. Ni Tok Guru sebut mereka bawa, kemudian mereka bagi hak kerakyatan kepada mereka. Bagi hak kerakyatan kepada India, kepada orang Cina yang datang, imigran-imigran tadi. Seolah-olah dengan penjajahan baru lah, macamlah berlaku di Palestin. Ini secara ringkaslah, saya nak kena laju sikit sebab masa dah nak habis. Kemudian seperti yang kita tahu, orang Cina duduk di bandar. Macam mana diaturkan orang Cina duduk di bandar kerja sebagai peniaga ataupun kilang-kilang. Macam-macam lah kerja-kerja di bandar lah. Kita tengok bandar-bandar ni banyak orang Cina. Letak orang Cina di bandar yang buat kerja-kerja pembinaan, kerja-kerja bandar lah. Adapun orang-orang Hindu, orang India ni kerja di ladang-ladang getah, direct bawah pengarahan ataupun pemantauan British. Jadi mereka ni berkembang. Orang Melayu duduk mana? Orang Melayu duduklah di mana? Duduk di kampung-kampung, di pinggir-pinggir bandar. Ada yang ada kerja, tapi kebanyakan mereka petani ataupun nelayan. Ini demografi. Bagaimana demografi yang dicipta sebenarnya, boleh kita sebutlah. Dia dah susun elok, kemudian berkembang. Sehinggalah di sesetengah bandar itu, nisbah orang-orang bukan Islam tu dah capai separuh di sebahagian tempat. Ada juga strategi di Tok Guru sebut sini, antara strateginya di bahagian barat, di bahagian timur banyak diletak orang Islam majoriti, maknanya dia tak masuk banyak. Di Terengganu, Kelantan tak banyak orang-orang, tak banyak dia letak imigran, lebih kepada bahagian selatan atau bahagian barat. Jadi ini antara strategi-strategi yang digunakan oleh British untuk
apa yang kita boleh faham lah. Jadi ni Tok Guru cerita dalam bab ni banyak lebih kepada cerita strategi British dalam bawa masuk imigran tadi, kemudian disusun susun dan berkembang sehingga ke hari inilah. Saya tak ceritakan panjang sebab matlamat atau maqasid jelas kita fahami daripada agenda British ni. Barulah masuk kepada bab yang seterusnya, yang udul Islam ghariban, akhirnya Islam kembali gharib, kembali pelik, kembali tidak diamalkan. Seperti dalam hadis, badal Islam ghariban wa sayudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Dalam ini Tok Guru bahaskan orang-orang Islam dah berkembangnya sekularisasi ini, orang Islam ni ramai yang jahil, mereka ramai yang berideologi kan sekular, ataupun mula menanam ideologi ataupun menganut ideologi sosialis, ada yang menganut ideologi komunis, ada yang bermacam-macam ideologi, tapi bukan menggunakan pakai ataupun beriman dengan akidah Islam yang lengkap. Jadi di sinilah berlaku pertembungan antara orang Islam dan orang Islam sendiri, orang Islam yang ideologi, orang Islam yang berpegang dengan Islam dengan orang Islam yang berpegang dengan ideologi ni. Walaupun penjajah dah nak berangsur pergi, tapi dia dah berjaya melahirkan anak-anak mereka yang berfikiran seperti penjajah, berfikiran sekular. Tak termasuk terpaksa orang-orang Islam ini, selain daripada terpaksa bertempur ataupun berlawan dengan orang-orang Islam yang tidak berfikiran Islam, mereka terpaksa juga berhadapan dengan orang-orang bukan Islam yang semakin diberikan hak. Antara mereka diberikan hak selain daripada kerakyatan, mereka diberikan hak untuk berkumpulan, hak mereka ada surat khabar sendiri, mereka dah berkembang. Jadi golongan Islamiyun ataupun gerakan Islam dah semakin mengecut, semakin kecil dah. Sebab apa? Sebab terpaksa melawan pelbagai tayarat dan juga kumpulan-kumpulan yang tidak Islam ini. Okey, kita rasanya itu cukup untuk bab yang ni. Barulah kita masuk bab yang terpenting sebelum kita akan akhiri dalam saya kira dalam 5 ke 10 minit lagi, iaitu bab yang seterusnya adalah Tahaluf Nahwal Istiqlal, kerjasama untuk mencapai kemerdekaan. Di sinilah Tok Guru sebut orang-orang Islam ini, gerakan-gerakan Islam ini cuba sedaya upaya untuk ada gerakan tersendiri dengan dibenarkan, maksudnya cuba untuk ada parti politik yang sah lah, walaupun pelbagai tentangan atau pelbagai ujian yang dihadapi, antara pengharaman ini dan itu, nanti kita akan tengok sikit secara terpinci. Jadi di sinilah orang-orang Islam cuba untuk bergabung tenaga, walaupun mereka ni mungkin berfikiran bukan dalam berfikiran atau berideologi yang sama. Jadi mereka ini dengan agenda yang sama, iaitu agenda untuk merdeka daripada penjajah. Ini dah mula nak kemerdekaan ni, maka orang-orang Islam, gerakan Islam ini bergabung, terpaksa fikir aulawiyat yang lebih besar, iaitu aulawiyat kemerdekaan. Mereka bergabung dengan pelbagai kumpulan lah. Walaupun kumpulan ini mungkin tidak mempunyai agenda ataupun pemikiran yang sama. Jadi para ulama ni, para pemimpin dan orang-orang gerakan Islam ni ketepikan perbezaan dan fokus untuk melawan penjajah atau mendapat negara yang merdeka. Jadi di sinilah munculnya PKMM ataupun Parti Kebangsaan Melayu Malaya, yang mana dipimpin, dilantik oleh kerana pengaruh orang Islam ni kuat, maka dilantik Dr. Burhanuddin Hilmi. Dr. Burhanuddin Hilmi ni antara menjadi pengerusi atau presiden pertama PKMM, yang mana PKMM ni bergabung banyak. Dalam dia bukannya gerakan Islam ni, mereka bergabung satu parti untuk mendesak agar diberikan kemerdekaan. Namun dalam PKMM ni ditubuhkan juga, antaranya ditubuhkan MATA. MATA ni stand for Majlis Tertinggi Agama Malaya, yang mana diceritakan ketika ini urusan umat Islam tu tak terurus dengan baik. Jadi mereka fikir perlu ada satu badan ulama yang menguruskan
hak ataupun urusan umat Islam ni, maka matan ni tubuhkan. Ada yang kata matan ni sebahagian daripada sayap PKMM, sayap agama dia lah, Majlis Tertinggi Agama Malaya. Dan kemudiannya British melihat ni sebagai satu ancaman, akhirnya diisytiharkan PKMM ini sebagai gerakan kiri, gerakan kiri yang diharamkan. Maka seterusnya ni kita cerita secara ringkas lah, daripada PKMM, mata, kemudian mata ni berhimpun, dan kumpulan-kumpulan ulama ni berhimpun, dan mereka akhirnya mengisytiharkan di Gunung Semanggol tertubuhnya Hizbul Muslimin, Hamim, Hizbul Muslimin ni yang ditubuhkan oleh para ulama ini. Tapi Hizbul Muslimin ni, Hizbul Muslimin diketuai oleh Syekh Abu Bakar Al-Bakir, Syekh Abu Bakar Al-Bakir yang mengetuai Hizbul Muslimin, namun tidak bertahan lama, hanya 6 bulan. British nampak ni satu ancaman, dia buat isytihar Hamim pun, gerakan kiri juga, kemudian dia buat ordinan darurat. Ordinan darurat akhirnya diharamkan Hizbul Muslimin. Ada yang ditangkap, ada yang ditangkap, ada yang macam-macam dibuat. Jadi golongan-golongan para ulama yang dah ada yang ditangkap, ada yang diancam ni tadi, sebahagian mereka ada yang mendiamkan dirilah, sebahagian mereka ada yang meneruskan agenda mereka, ada yang masuk dalam UMNO, masuk dalam agama, masuk dalam biro agama UMNO. Ketika ini Tok Guru cerita, British membenarkan, meluluskan parti-parti yang berasaskan kaum, antaranya dengan nama UMNO lah, United Malay National Organization. Jadi mereka benarkan penubuhan UMNO, dan juga penubuhan UMNO ini diambil peluang oleh para ulama ni untuk berada dalam UMNO, berada dalam Furu' Syu'un Islamiyah Dahil Ittihad, iaitu biro agama UMNO lah. Jadi oleh kerana tadi ada mata tadi, mata ni nampak kuat dan berpengaruh, maka UMNO juga untuk dapat pengaruh rakyat ketika itu, maka menubuhkan biro agama. Jadi, ulama-ulama daripada Hamim tadi yang telah diharamkan tadi masuk dalam biro agama, mengaktifkan biro agama UMNO tadi. Jadi biro agama UMNO ni antara, ni saya cerita secara ringkas lah, biro agama UMNO ni mereka bersidang beberapa kali, antaranya di Muar, kemudian di Kampung Baru. Kemudian mereka bersidang, mereka putuskan, oleh kerana banyak isu ketika itu, ada isu Natra, isu loteri kebajikan, mereka rasa tak boleh, mereka rasa tak boleh teruskan, maka mereka bersidang untuk menubuhkan Persatuan Ulama Malaya. Mereka menubuhkan Persatuan Ulama Malaya. Kenapa? Kenapa? Kerana mereka, resolusi mereka perlu ada satu badan yang bebas daripada UMNO. Ulama ni perlu bebas daripada UMNO sebab UMNO dia ada agenda-agenda yang tak, bagi para ulama ni tak betul. Jadi mereka perlu ada satu badan bebas. Mereka menubuhkan Persatuan Ulama Malaya, yang mana Persatuan Ulama Malaya ni akhirnya mereka buat satu kongres ataupun perhimpunan Ijtima' Ulama di Butterworth. Ulama berbincang, akhirnya mereka memutuskan untuk menukar jadi Persatuan Islam Se-Malaysia atau Se-Malaya. Saya tak pasti Se-Malaysia atau Se-Malaya, cuma Se-Malaysia rasanya, Persatuan Islam Se-Malaysia. Jadi di sinilah mulanya tertubuh Persatuan Islam Malaysia, yang akhirnya bertukar menjadi Parti Islam Malaysia. Hasil daripada ulama-ulama ini setelah berusaha dengan pelbagai gerakan ataupun persatuan, akhirnya mereka menubuhkan Parti Islam Malaysia, dan mereka di sinilah mereka terpaksa bertemu dengan beberapa gerakan termasuklah UMNO dan juga parti-parti berasaskan kaum lain seperti MCA dan MIC. Maksudnya MCA Chinese diberikan hak untuk berpolitik, ada parti sendiri. MIC India juga diberi hak untuk berparti. Jadi di sini PAS berhadapan dengan parti-parti ini, termasuklah ada beberapa syarat-syarat yang dikemukakan oleh British, antaranya Jusoli kan, kerakyatan
bebas boleh berikan kerakyatan kepada warga asing yang lahir. Kemudian menerima jusoli antaranya mesti ada pilihan raya yang bebas, syarat-syarat yang seperti yang kita tahulah, kita tak cerita detail. Maka akhirnya akhirnya berlakulah pilihan raya, dan pilihan raya ni tandingkan 52 kerusi. Dan dalam 52 kerusi ini PAS telah bertanding dan alhamdulillah menang satu kerusi. Jadi PAS lah, sepanjang bertanding ini tak pernah hilang semua kerusi lah. PAS menang satu kerusi, UMNO Perikatan Nasional menang 51 kerusi, dan PAS jadi tuan pembangkang lah, sebab seorang je dipanggil tuan pembangkang. Dan di sinilah mulanya beberapa konflik lah untuk pembentukan Malaysia. Antaranya PAS menolak beberapa perkara yang cuba dibuat oleh BT, termasuklah dalam perlembagaan yang tidak letakkan Islam secara jelas. Kemudian membuka kerakyatan juga dibantah oleh PAS. Dan akhirnya British membentuk Malaysia dengan menggunakan sistem federal demokrasi federalisme ataupun raja berperlembagaan. Antaranya demokrasi federalisme dan sistem raja berperlembagaan. Dua-dua ni kita guna pakai sehingga hari ini dipecahkan jadi ada 11 wilayah, 11 negeri masing-masing, ada yang ada sultan-sultan. Tapi mula ni secara asas pembentukan Malaysia lah. Jadi kita ringkaskan selepas pembentukan ni, selepas pilihan raya semua sekali, maka terbentuklah Malaysia dengan adanya undang-undang yang dibuat ataupun dibentuk oleh Suruhanjaya Red yang di ni dalam bab seterusnya lah, kita nak habis lah dalam bab seterusnya. Tok Guru cerita bentuk terbentuknya undang-undang ni dengan Suruhanjaya Red, ada beberapa wakil, wakil daripada Australia, wakil daripada India, Pakistan, daripada Britain, tanpa wakil daripada tanah Melayu, orang kita tak ada. Tapi mereka buat undang-undang, akhirnya kita ada tak bersetuju, antaranya tidak ada Islam. Kita desak ada Islam, antaranya kita wakil kita punya pembangkang atau PAS, pembangkang PAS ni seorang tu menghantarkan memorandum supaya adanya Islam dalam perlembagaan. Akhirnya diterima oleh ahli parlimen. Maka di sinilah perjuangan mereka submit kepada Suruhanjaya Red, akhirnya diterima oleh, kerana disebut oleh Tok Guru, kerana mereka memahami Islam atau mereka memahami din itu dengan takrifan barat. Barat memahami din maksudnya religion, lebih kepada ritual. Jadi mereka terimalah, sedangkan kita memahami dari sudut din tu, agama itu, agama dengan bahasa Arab, iaitu yang merangkumi seluruh perkara dalam kehidupan. Jadi sampai sekarang adalah dalam lembaga kita perkara yang berkaitan Islam, agama, persekutuan. Okey. Jadi itulah kita bahaskan secara ringkas ataupun secara tuntaslah apa yang Tok Guru bahaskan. Cuma saya bahaskan atau saya bincangkan mungkin tidak tuntas, mohon maaf atas panjang bicara dan mungkin tidak mengena, tidak sesuai ataupun tidak tepat. Saya mohon maaf. Itulah perbahasan yang kita boleh bincang dalam kitab Kharitah Siasiah ini, peta politik ini, yang bincangkan bagaimana Islam ini secara kesimpulannya memang dah tertanam lama dengan orang Melayu, memang undang-undang Islam memang dah dilaksanakan, cuma mungkin dari sudut catatan sejarah itu tidak diceritakan atau tidak difahami oleh semua. Yang kedua, kita boleh faham bahawa apa yang Barat buat, acuan Barat itu telah memberi kesan panjang kepada kita, antaranya agenda sekularisasi. Yang kedua, mereka memasukkan imigran tadi daripada majoriti kepada kita jadi masyarakat berbilang kaum, yang menjadi pembentukan demografi hari ini berdasarkan daripada apa yang dibuat oleh Barat yang dahululah. Dan kita boleh faham juga bahawa Islam ini terus kekal ataupun terus kuat dengan adanya perjuangan-perjuangan Islam ini di setiap zaman. Dari zaman dulu para ulama ini setia dengan perjuangan. Namun mungkin berbeza dengan hari ini, ada ulama yang mungkin mereka melaksanakan agenda dakwah, cuma tidak bersatu untuk agenda perjuangan ini yang kita kena sama-sama insafi untuk pastikan semua gerak bekerjasama untuk pastikan
Islam ini terlaksana secara keseluruhannya, insyaAllah. Jadi itu saja, saya mohon maaf atas kekhilafan dan terima kasih atas kerjasama dan kesudian anda semua menonton. Dan saya doakan supaya kita mendapat taufik dan hidayah dan ilmu yang bermanfaat. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa dua perkara tuan-tuan. Yang pertama, malam ini ada wacana ataupun dah kitab daripada Dr. Sudi berkaitan Mukhtasar Tarikh Harakat Islamiah, sejarah gerakan Islam. Yang kedua, kami baru saja lancarkan e-book. E-book Nuzul Quran boleh dapatkan untuk sama-sama kita hayati. InsyaAllah. Wallahu'alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.